Pemirsa, untuk kali pertama upacara hari ulang tahun kemerdekaan RI akan digelar di Istana Negara Ibu Kota Nusantara 17 Agustus mendatang. Prosesi kirab bendera pusaka merah putih dimulai dari Monas, Jakarta, kemudian dibawa ke Bandara Halim Perdana Kusuma untuk diterbangkan ke IKN. Kirab bendera merah putih dan teks proklamasi perayaan 17 Agustus dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara digelar di Monas, Jakarta Sabtu pagi. Kirab sebagai bagian dari upacara perayaan kemerdekaan Indonesia yang untuk pertama kalinya akan digelar di IKN Kalimantan Timur. Cawan Monas jadi prosesi awal kirab bendera pusaka. Prosesi kirab dipimpin langsung oleh Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Heru Budi menyerahkan duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi yang ada di Ruang Kemerdekaan Monas kepada tim Purna Paskibraka 2023. Kacina Uzora dari Kalimantan Tengah bertugas membawa bendera pusaka. Adapun Kayla Azahra Purnama dari Sumatera Selatan bertugas sebagai pembawa teks proklamasi. Keduanya lalu menaiki kendaraan taktis Maung dengan iring-iringan dari Paskibraka DKI Jakarta, pasukan berkuda, hingga marching band menuju Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Sepanjang jalan, warga tumpah ruah menyaksikan iring-iringan kirab bendera merah putih yang akan digunakan untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Warga antusias menyaksikan langsung iring-iringan kirab yang melewati sejumlah jalan protokol Jakarta. Dari Monas, bendera pusaka melewati rute Monas Patung Kuda, Bundaran HI, Semanggi, Pancoran, hingga tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma. Total rute yang dilewati mencapai sekitar 16 km. Tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, bendera pusaka dan teks proklamasi akan langsung diterbangkan ke Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan. Bendera pusaka juga disambut oleh pasukan kirab khusus yang mengawal sang saka sampai ke Istana Negara di IKN. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Setelah diterbangkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, rombongan kirab bendera pusaka dan teks proklamasi disambut sukacita dari Bandara Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Konvoi rombongan kirab tiba di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, setelah melintasi jembatan Pulau Balang Bentang Panjang yang baru diresmikan Presiden Joko Widodo. Rombongan pembawa duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi tiba di Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Pesawat Boeing milik TNI Angkatan Udara ini mendarat pada pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Rombongan kirab mendapat sambutan meriah dari Paskibraka berseragam merah putih, pemuda-pemudi dengan pakaian adat, serta bentangan karpet merah. Duplikat bendera merah putih dibawa oleh Purna Paskibraka 2023 Kacina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara teks proklamasi dibawa oleh Kayla Azahra Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan. Momen bersejarah ini mencatat untuk pertama kalinya kedua benda pusaka dibawa keluar kota Jakarta. Pasukan inti kirab kemudian menaiki kendaraan taktis menuju Istana Garuda Ibu Kota Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Layaknya perjalanan rombongan kirab dari Monas menuju Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta, konvoi kirab menuju IKN juga diiringi warga yang berdiri di pinggir jalan. Warga menyambut dengan meriah sambil melambaikan bendera merah putih. Untuk mencapai Istana Garuda di Ibu Kota Negara, rombongan melintasi jembatan Pulau Balang Bentang Panjang yang baru diresmikan Presiden Jokowi pada 28 Juli.
Jembatan ini menghubungkan Balikpapan dengan kawasan ibu kota negara. Para pelajar SD hingga SMA berbaris di pinggir jembatan menyambut rombongan kirap yang melintas. Setelah menempuh perjalanan selama 1,5 jam, rombongan kirap tiba di Istana Garuda, ibu kota negara di Penajam Pasir Utara. Duplikat bendera merah putih kemudian diserahkan kepada Purna Paskibraka 2023, Naila Aulita Al-Kubra Sinapoy dari Provinsi Banten. Sedangkan teks proklamasi diserahkan kepada Lili Wenda dari Provinsi Papua Pegunungan. Pada 17 Agustus pekan depan, duplikat bendera merah putih akan diserahkan Presiden Joko Widodo kepada tim Paskibraka 2024 untuk dikibarkan di Istana Garuda IKN dalam rangkaian peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Tim Liputan melaporkan.